Oke, kali ini saya akan membagikan offset dari Shaokan Full Tombol dan special effect dari karakter lain. Untuk tutorialnya, ikuti langkah-langkah berikut. Ini adalah special effect dari karakter lain. Nanti saya akan share. Tonton videonya sampai selesai untuk mengetahui. Ini adalah gerakan normal. Ini saya edit. Full kode ini itu jika bosan ganti saja dengan mencoba kode-kode di atas. Untuk mohonnya nanti saya akan share link deskripsi. Ini adalah skill yang tidak bisa digunakan, hanya dapat digunakan dengan kode-kode berikut. Kurang cocok, ganti lagi. Agak lama soalnya saya orangnya pelupa, jadi harus melihat kode-kodenya. Tonton juga video-video sebelumnya dan nantikan video-video berikutnya. Combo-combo keren, moveset, special effect, dan lain-lain. Subscribe, like, dan share, dan aktifkan loncengnya. Jika masih belum cocok, cari lagi, cari terus sampai dapat kode. Nanti saya akan menambahkan beberapa kode dari karakter lain, dari musuhnya atau enemy dari Kintaro dan Goro di akhir video. Jadi tonton terus, jangan di skip-skip ya bro, tolonglah untuk mendapatkan jam tayang. Soalnya video ini belum, video atau channel ini belum termonetisasi. Tolong bantu ya kawan. Ini adalah analog swing hammer, tapi kalau digunakan dengan menggunakan analog, Anda dapat memutar-mutar terus skill swing hammer, berjalannya dengan muter, bukan muter terus, tidak berhenti. Oh.
karakter di akhir video saya akan menggunakan skill dari Mintaro dan Goro. Untuk mau konsep dari Mintaro dan Goro, nantikan video berikutnya akan saya buatkan. Jika Anda berminat untuk mencoba moveset dari Mintaro dan Goro, banyak skill-skill yang tidak bisa digunakan di dalam tombol aslinya. Gerakan Mintaro yang lompat-lompat tidak berhenti itu yang 3 kali bisa digunakan dengan tes kode intinya. Di video ini saya hanya menggunakan beberapa gerakan dari Shokan yang tidak bisa digunakan. Kalian bisa mencobanya sendiri. Untuk kode-kode semuanya ada di hal gerakan. Banyak kode-kode yang belum saya share. Ada itulah, Shadow Brother, Brother and Shadow, terus Black Dragon Mark, Red dan Red Dragon Mark. Tentunya ada special effect. Oh iya, kemarin kanonnya lupa belum special effect, matanya belum di share. Nanti saya akan buatkan special effect dari kano. Dan untuk yang video short itu adalah skill baru special effect dari karakter NPC yang ada di video short yang Kunlo dan Scorpio itu yang ada di bagian. Sayangnya lupa kalau memakai special effect sangat jelek. Paling bagus cuma memakai spesial Orochi Hellburst. Jika Anda ingin mencobanya, special effect ada di deskripsi, yaitu tutorial untuk pemula. Itu sangat keren dan dapat digunakan untuk semua karakter. Dan untuk setiap karakter efeknya berbeda-beda. Untuk menjelaskan special effect, Anda dapat menekan terus tombol-tombol di mana Anda tadi menaruh kode patch di tombol itu sampai maksimal.